Ya, kembali di Prime Time News, pemirsa, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Kesehatan untuk mengkonfirmasi sistem BPJS yang dianggap tidak sesuai dengan syariah Islam. Istana akan menunggu hasil pertemuan antara Menteri Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia untuk membahas hal tersebut. Menurut Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto mengatakan dua hari lalu Menteri Kesehatan dan Kepala BPJS telah berdialog dengan MUI untuk mengkonfirmasi fatwa haram BPJS. Rencananya pertemuan lanjutan ini akan digelar pekan depan setelah pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Presiden meminta Menteri Kesehatan mencari titik temu untuk menyimpulkan apakah perlu ada modifikasi sistem BPJS atau tidak. Cari titik temunya, akan cari titik temu di mana poin-poin yang diungkap dalam kajian MUI itu akan disampaikan dan akan dipelajari apakah memang harus ada modifikasi-modifikasi atau memang sudah cukup dengan sistem yang ada. Tapi dialognya baru akan dilanjutkan kembali minggu depan. Kemarin ketika mendengar kabar ini, Presiden tanggapannya, Mas? Itu memerintahkan kedua pejabat itu untuk segera melakukan dialog dengan MUI. Ada waktu untuk mendapatkan solusi titik temunya? Sesegera mungkin, tapi karena MUI-nya kemudian meminta dialognya dilanjutkan minggu depan, jadi kami tunggu hasil dialog antara ketiga pihak terkait itu. Seberapa? Setelah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram terhadap sistem BPJS, belum ada perubahan pelayanan di kantor BPJS Sleman, Yogyakarta, dan Jember, Jawa Timur. Meski Majelis Ulama Indonesia MUI menyebut penyelenggaraan Badan Pengaman Jaringan Sosial BPJS tidak sesuai dengan ketentuan syariah, namun hal itu tidak mempengaruhi minat masyarakat untuk mendaftar jaminan kesehatan ini. Di kantor BPJS Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 100 hingga 150 orang tetap mendaftarkan diri ke layanan BPJS. Warga Sleman mengaku tetap mendaftar karena merasa akan menerima manfaat lebih besar. Fatwa itu sendiri itu rumput orang atas sana. Tapi sebenarnya memang tidak terpengaruh dengan itu? Ya, tidak. Oke. Ya. Ya. Aturan, Pak? Itu perlindungan asuransi ini penting gitu. Kepala Kantor BPJS Cabang Sleman pun menyatakan BPJS tetap beroperasi dan tidak terpengaruh golongan 3 dengan iuran Rp25.000 per bulan. Selain fatwa haram sistem BPJS, dalam acara ijtima Komisi Fatwa MUI pada 7 hingga 10 Juni lalu, MUI telah mengeluarkan 10 fatwa lain. Tim Liputan, Metro TV.